Tangannya diangkat sing dhuwur. Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Bengkale meneh. Subhanallah. Bejatmu, seanakan-anakanmu bertasbihlah malam ini. Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga diparingi selamat. Selamat dunyane, selamat akhirate. Selamat uripe, selamat matine. Selamat awale, selamat akhire sabene. Uripe selamat. Uripe selamat. Matine.
selamat, uripe semua tangan diangkat ya. Uripe selamat. Uripe selamat. Uripe selamat. Uripe selamat. Coba terakhir.
terakhir yang banter sing semangat mugo-mugo selamat dunia akhirat tenan iki. Amin. Saran-saran kok. Uripe sama dirahmati diwelasi Gusti Allah. Amin. Ini wangi jeblok-jeblok udan-udan nggih. Amin. Ikhlas mboten? Ikhlas. Padahal nek ikhlas ora entuk gruntel. Amin. Nek ikhlas ora entuk gersula. Amin. Ora entuk apa-apa, mbah dicali malah sikat-sikut tok. Amin. Malah keburukan bokonge wong tok. Ayo entuk bokong kowe berarti. Woi. Barokah tidak harus semata-mata untuk menjalani abai. Ayo KB ini sing teko sampai balik. Barokah bakul kalau untuk barokah KB. Yeah. Yeah. Yakin mboten? Yakin. Ini mboten yakin ye. Ya orang ya aduh ini kamu nggak ijab baik. Ngatan ge? Terus muka-muka tibelasi Gusti Allah. Orang peduli jeblok hujan becek panggah tuh meriki subhanallah. Kulo yakin Allah tidak tidur, Gusti ora sare. Ganjaramu luwe akeh timbang kowe ning konsing-konsing penak-penak. Lapangan jeblok wolung kuwi, kok teles tembus sak segitigamu ngono kuwi lah. Ya Allah. Luar biasa. Muga-muga ikhlas. Tepuk tangan semangat kita. Wabarakatuh, muga-muga berkah. Balu kau apa pengajian? Lha kowe kok muni apa? Lha kowe Gusti Allah apa? Enggak apa. Mripate menteleng ora masuk barokah. Lah menteleng ini nggon pengajian kan mripat sing berkah. Nek kowe menteleng TV kuwi ora barokah. Lah mripat menteleng Quran, barokah. Mrip melek mripatmu kok ngaji, kuwi jenenge mripat sing barokah. Amin. Nggih. Sikilmu kok jangkah ning nggon pasar malam kuwi ora barokah. Nek jangkae ning pengajian kuwi jenenge barokah. Amin. Woi, oh cuma sepele, no masalah temo mangkat pengajian ni. Gusti Rasul wasin dikoman salah katorikon yal tami sufihi ilman sahalallahu lahu tarikon ila jannah. Ugama kau Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo wangin jangkah ke sikil melaku ning jalan laopo ning pengajian ning kono ono pitutur ono ngaji yo dikir yo ndonga. Woi woi sikil kok gonjangan ning panggonan pengajian. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Besok bakal digampangke sikil iki jangkane swargane Gusti Allah.
Yakin mboten? Yakin. Iki sing ngendika Kanjeng Nabi lho. Sing ngendika Kanjeng Nabi. Ora Kanjeng Parti. Hei. Yakin mboten? Yakin. Insyaallah barokah sak kontennya lho. Barokah, ora mung kasih kile. Atine seneng. Biasanya seneng nek musik dangdut. Seneng iki seneng sholawat ora apa-apa ora apa ngene iki sapa sementing ora tukaran ora maksiat jos 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 oi 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 muga-muga iki wektu senenge gek ning lapangan sesuk senengmu ning Kanjeng Nabi niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng jamaah, Kanjeng Nabi seneng sedekah, Kanjeng Nabi seneng tetulung gitu ditiru insyaallah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal wabarakatuh. Salam berkah seorang yang berkah umurnya yeh Masya Allah berkah 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 Alhamdulillah wa syukrulillah wa sana'u lillah wal mad'u lillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sing sehat akeh. Sing duwe wektu ya akeh. Malam ini dalu niki sing sehat kathah. Sing gak ada wektal nganggur ra ono kerjaan, ra ono gawean yo kathah. Ning tidak semua itu diberi hidayah oleh Allah. Akhire ya ning omah tok. Lelok-lelok nonton TV, gitu. Sehat duwe wektu dikai hidayah. Gulai panggungan pengajian kalau kepentingan. Berarti kita yang hadir semua ini termasuk orang yang beruntung diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nemong sehat tok tanpa hidayah mungkin ngajine uga mangkat. Halo dan-dane. Sehat sempat tapi enggak dikasih hidayah, ya ora bakal nekani gelem teko ngene ngaji niki. Sehat sempat entuk hidayah mangkat. Wong kadang ora sehat, ora sempat ning dikasih hidayah mangkat. Tepuk tangan untuk kita yang dipilih oleh Allah ini. Woi! 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 Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tangan diangkat semua. Gerontoki langit, goyak langit. Nggih. Muga-muga rontok rahmati Gusti Allah. Amin. Rontok kawelasane Gusti Allah. Amin. Allahumma. Sallim. Wa sallim. Ala Sayyidina Muhammadin Miftahi Babi Rahmatillah Adadama Fi ilmillah Salatan Wasalaman Daimaini Bidawami Mulkillah Wa ala alihi Wa sahbihi Adada kulli Dharratin Alfa marrah Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi Babi Rahmatillah Adadama Fi ilmillah Salatan wa salaman Daimaini Bidawami Mulkillah Wa ala alihi Wa sahbihi Adada Kulli Zarratin Alfa marrah Allahumma Salli وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Salawat niku waus sampean waus terus kan kowe diwelasi Gusti Allah. Kawelasan Gusti Allah engko iso dititipke ning gone kemendangmu, bosmu, bojomu, pak lurahmu, pak camatmu, sinten mawon nek kang nyun sewu muga-muga sapa wae duwe rasa welas marang awakmu kabeh. Nggih. Tidak harus Allah langsung dititipke ning gone atine sapa sing dikesahi Gusti Allah. Masuk wae meh nglamar calonmu maca selawat iki, ngono. Bapaknya galak, wah. Poro kue langsung mesake. Ya wes leh, apa enak aku leh. Amin. Hui.
main lamar kerjaan gitu. Selawat ini diwaca ping telu waca ambekan. Nek kuat, nek boten kuat ambekan boten napa sepul. Malah barokah selawat nggih. Mergo napa selawat iki wau miftah ibadi rahmatillah. Dadi kuncine kebukae rahmate Gusti Allah. Gitu. Kudu dibuka kabeh nggih. Bojomu sing galak nesunan diwacano kuwi napas turu sepul. Nggih. Hei. Masuk bocah murung meteng-meteng sepul wetenge. Ya mbok sing dibuka aja wetenge to. Mbok selawat itu ora mbok apa-apane ora meteng to, Bro. Hei. Tekan undi, Bro? Bang apa selawate, Bro? Lu kok dereng lho tiap mafia kok diwaca. Coba ditetes coba. Tak tuh. Satu dan tiga. Allahumma. Salli. Wasalli. Barik. Ala. Sayyidina Muhammad. Nah, lagi. Setahun bukan mafia nanti orang apal ini. Saya boleh eling-eling apa tuh bro. Sudah. Ilaha illallah. Elingi tandur. Bosu boleh eling kok metang-metang. Hei. Mulai yang mandi, merok ke ya geh. Ayo wes tau boys. Terus selawat sing melorob ya, apa lagu ini? Walau malu dulu meneh. Siapa ke ini ku, geh? Ayo tangan ini dodo, tangan ini dodo tapi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumittu biha jismi min jismihi wa kalbi min kalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa walidayya wa auladi wa dhurriyyati wa ashabi wa ahli asri ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur bihaqqin nur tunggu manjing tambah mantep meleh ngeruat gait oke tangannya diangkat oke Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a arkana arshillah al-azim wa qamat bihi awalimullah al-azim an busalliya ala sayyidina Muhammadin dhil qadri al-azim wa ala ali nabiyillah al-azim biqadri azamati zatillah al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi ilmillah al-azim salatan daimatan bidawamillah al-azim ta'ziman lihaqqi
Hakika. Ya Maulana. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Dzal Khuluqi Al Azim. Wasallim alaihi wa ala alihi misla dhalik. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh, bainar ruh wan nafsi zahiran wa batinan yaqadatan wa manaman waj'alhu ya rab ya rab ruhan lidhati min jami'il wujuh fit dunya qablal akhirati ya azim. Oh, mading mading sepul tambah lauk apal pimpinan dari mafia surah hitungan dari apal malah saya jadi penasaran terus ini apal ngenteng no gue biasanya. Pusing jo ngenteng-ngenteng lagi menurut gue apal ojo apal gue terus harus mengetuk no ini ngenteng jadinya setan. Wong pinter gue hati-hati apik wong pinter gue tapi ini peleburan setan keminter bahaya ya betan mending gendeng manut mawon. Urung apal malah tenanan begitu sapal ngenteng lah aku sapal kuih pak bahaya gitu setan sih katanya awal itu paling ngangel ngalah ke setan setannya ngeri soalnya setannya nesu gini lagi ngamuk woi 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 setannya nesu nih lah setannya buk dadeknya tameng terus kok lah setannya nesu menungso korupsi jarene ora kuat menapa karo godane setan. Nah, setan ini bingung lah, aku ini mangan duitnya orang kok aku dipakak-pakak ke. Saya kikuk-kikuk ke Jumadi karena suki ini. Jadi, kena godohnya setan. Lu aku ngerasanya enak ya orang kok aku kenangan setan ini. Hei, hei, kabeh dosanya maksiatmu, gua antem noi gara-gara godohnya setan. Setan ini bingung lah, aku lah melu ngerasanya duitnya, orang ngerasanya enak ya. Tapi kok aku diarani terus gitu. Ngamuk setan ini. Eh singgonggo setan ini jauh kobong nih awakmu jauh bentuk kabeh. Dikuati sholawatnya wow. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Subhanallahul Azim. Para pinisepuh kasupan ingkang kula mulyakaken, para kiai, para alim, para ulama tokoh masyarakat sedinipun ingkang kula mulyakaken pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan beserta bapak-bapaknya semuanya saya hormati. Tapi khusus juga tentunya pengurus Mafia Selawat Kabupaten Magetan yang saya hormati semua pengurus. Saya hormati juga Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, semua yang hadir saya hormati, beserta staf anggota dan semua teman-teman panitia Ruwatsuh untuk Mafia Selawat Magetan. Kemudian berikutnya Bapak Kepala Desa, semua yang hadir beserta staf anggota yang saya hormati, tamu undangan saya hormati, warga Budi Kauman nih, Kauman. Dan sekitar saya hormati jamaah semua yang hadir dari Mafia Selawat Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya Mafia Selawat. Walaupun ini Magetan tapi ada perwakilan beberapa dari Mau Ngawi juga hadir. Ngawi, Ponorogo, Madiun, Magetan. Selamat berkah untuk semuanya. Wey! 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 Mafia Selawat, Mafia Selawat, satu kali bikin
manunggaling pokoknya sing melu nyanyi tak tukangnya cepet, sehat, sukses, selamat. Taubat salawat sampai mati. Ayo pada semangat, ayo pada jadi gampang supaya gampang lurus syafaat. Ayo salawat muka uripe padha nikmat. Ayo selawat. Sing loro dadi sehat. Ayo selawat. Sing nakal podo tobat. Ayo selawat. Besok entuk syafaat. Ayo selawat. Siate minggat. Ayo para sedulur. Ayo para sedulur. Ayo masuk supaya ora bakal mawur supaya uripe. Dadi aja. Kabeh menungso. Kabeh menungso. Iku sedulur. Sing mawur. Muka-muka. Mamur sing doan. Muka-muka. Tangannya diangkat semuanya. Mafia salawat. Thank you.
Mafia Selawat. NKRI. Selawat. Taubat. Yang pertama dan yang utama. Oi. Ije dikai urip. Alhamdulillah. Pasti diparingi gesang. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap imane. Masih punya iman. Alhamdulillah. Masih percaya Allah. Alhamdulillah. Masih yakin kepada Allah. Semoga ini sampai kapanpun. Amin Allahumma. Kenapa? Karena dengan modal keyakinan, modal iman, modal percayamu kepada Allah, disitulah kamu akan menemui kehidupan hidup. Urip nek modale yakin, mantep, betul. Urip nek modale yakin apa? Mantep. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hoi. 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 Semua ada di sini, ada di sini. Hoi. Yakin enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Nah, yakin percaya berarti gue wis manut kudune. Mati urip ya ta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku pasrah ning Gusti Allah. Inna sholati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin. Inna salati pasrah marang Kang Kuasa Gusti Allah Pangeran kula. Salatullah hidup terindah bukan harus di rumah yang megah. Hidup bahagia tidak harus memiliki semua yang ada. Hidup indah, nikmat, bahagia adalah ketika kita meyakini betul akan Allah, percaya betul kepada Allah, sehingga kau serahkan segala hidupmu, matimu, ibadahmu kepadanya. Illa salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Illa salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti
pamelan kula. Illa salati ketenangan hidup, kedamaian hidup, adem ayem urip saliyane wong sing iso pasrah total karo pangeran. Betul? Betul. Wong jenenge wong pasrah, mongso borong Gusti. Mang damel napa monggo sak kersa. Wong pasrah iki paling nikmat jas. Ini ora gampang. Ora gampang, kudu duwe keyakinan sing tenanan. Kudu mantep yakine, mantep percayane. Just. Akhirnya enak ora enak, akeh ora akeh, tetep nrimo wong pasrah. Nggih mboten? Lah bahagia itu tentreme temen iku. Kenapa kok tentrem? Lah tentreme urip yen iku aku gelem nrimo. Nrimo mergo iso pasrah, pasrah mergo yakin. Selamat datang ke bagian tepuk tangan semua. Kaping kali selawat salam kudu Rasulullah. Ini ruwatso. Ruwatso ya. Ayo selawat. Tangane ndut tangane jangan kasih tangane ya. Yo ngersi dini ati ngersi itu song ngersi awak ngersi reget. Yo. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma inni a'udzu bika min
Rasulillah. Sayyidi Rasulillah. Al amin as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kedua, letakkan di dadamu, mancing Allahum. صلاة عبد ضاقت حيلته ورسول الله ورسول الله ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وسيلته وأنت لها يا إلهي وأنت لها يا إلهنا وأنت لها يا فرج عنا ما نحن فيه بسره. Semua gerakan tangan, gua penyakit gua sial. Bismillahirrahmanirrahim. You are.
bareng nggih. Niki mengke kalih khusus sorban abali. Nggih. Niki melu titip jariah. Niki pondok ngenteni damel DC. Pondok DC kagem wadah taine santri. Aturake sing ngono amal berkah uripe dunia akhirat. Panggil Allah. Allah. Semuanya. Allah. Allah. Padha lagi sedekah Mekah ya. Semoga sedekah ini. Ya Imam Al-Husni, ya Sanadi, Yeah.
Thank you.
Bun ngantuk dereng. Woi. Woi. Kesempatan ingkang niki pun dalu jane picing kan sekolah nggih. Woi. 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 Syekh Maloyo guru sejati. Brandal Loko Joyo Kanjeng Sunan Kali Jogo Nyondro Nyondro ya wong Kelone Nyondro ki ngramal utawa barang sing durung kelakon wis iso dibuka dingerteni ngerti sak durunge winarak ngerti nggih tahu sebelum terjadi dicondro woi lah terus hukumnya piye mbah percaya karo ramalan ngono ki niku ramalan yang bahasane awake dhewe. Tapi nek iku firasate wong sing imane kuat, kita wajib percaya itu. Kanjeng Nabi ngendika, "Aku kamangkal mang buka kitab Mukhtarul Hadis lho, hadis." Hoi. Hoi. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasatnya orang yang beriman. Firasat. Kenapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang-orang yang seperti ini melihat keadaan baik yang sudah luar lebih yang belum terjadi binurillah dengan nure Gusti nganggo lampune Gusti tutu lampune iblis woi nganggo senter Gusti Allah binurillah yang guru binurillah Sunan Kali Jogo ini kan waliullah nggih pun ziarah mriko dereng besok nek ziarah mulai mampir dengan abah nggih Caket tinggal 20-an kilo itu ke Semarang. Woi, 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 nyondro semut ireng anak-anak sapi salah semut ireng ngendok jroning geni semut ireng ngendok jroning geni ana merak memitran kelawan boyo keong matane sak kenong tikus yang hidung kucing gering sing anjogo iki jaman tikuse do midung mergo apa sing jogo kucing gering cocok ini hey. Semut ireng ngendok jroning geni semut iki gambarane menungso bakal gemedak pirang-pirang perkembangbiakan menungso kita negara hebat hey. Woi arep meteng ping 27 ra apa-apa walaupun ada program KB nggih. Tapi nek kowe ning Cina, negara maju katanya Cina itu. Tapi ning kono kowe meteng wajib sepisan tok. Ping pindho didendho karo negara kowe. Mergo penduduknya sudah 1 miliar lebih itu Cina itu. Woi. Kowe ning arep meteng-meteng iki kono ya. Woi. Semut ireng saya te gemedap tapi ngendok jroning geni. Menungso saya akeh ning duwe watek kaya geni. Panas. Sifatnya geni apa? Panas ora sampean? Gampang panas tonggomu iso bangun, panas ora atimu? Bah tonggomu iso tuku mobil anyar. Kalunge gumedi. Montore langsung 10. Allah. Hei. Hei. Menungso dol kaya geni, gampang panas. Gampang padu, gampang tukaran. Nggih mboten? Nggih mboten? Hati-hati. Sing medeni ora kuwi tok. Geni iku cikal bakale setan. Dadi iki dina menungso karo setan ngendok jroning geni iku mesti apa? Menungso karo setan ora iso dibedakno. Meh diarani setan tapi kok wujude menungso. Meh diarani menungso tapi kelakuane kok setan. Nggih cuma telenge aku setan, telenge aku dejak. Woi. Setan ngertos? Setan ngertos? Ngetos setan. Kalau kan jawab ngetos berarti setan gue. Eh setan ngetos. Hei. Medirannya menungso tapi kok setan medirnya setan gue yo. Menungso. Lah kok iso ngono? Setan do ngendok do mancing ning jiwa ragane menungso. Hei. Hei. Mau niki ngene. Ning segoro kidul ana sidang rapat tingkat internasional persetanan. Sing mimpin langsung Nyai Roro Kidul. Sing teko bahasane tunggal-tunggal jin prewangan, jahe langkung kethek bengek gendruwo kuntilanak kumpul bener. Woi!
woi, woi. Apa kalau ngetos? Aku yang melu ngetarke Jin. Jenenge Jimmy, oh Jimmy. Yeah. Woi. Apa kalian film Jimmy, oh Jimmy? Diana Pungki. Woi, woi. Setan do wadul karo Nyai Roro Kidul. Raden Ratu. Bingung kula niki katiwasan Jeneng Ratu ana apa kejurine kabeh. Kanjeng Ratu niki bingung. Bingung piye? Lah kula kedah manggon teng pundi? Kula kedah pripun Kanjeng Ratu? Lah ana apa? Ngeten kula niku ane manggon teng wit, gumpul-gumpul wit gedhe-gedhi. Kula ndamel griya. Saiki wis ditegori karo menungsa. Nggo lawang, nggo cagak, nggo tetek bengek. Kula kalah, kula minggir, kayu saya entek. Kula pindane watu-watu ning gunung-gunung, watune dijopoki manungsa nggo pondasi. Kula manggon bingung, manggon ning santri dosa lawat kula kobong Nyai Ratu. Katiwasan kula kedah manggon teng pundi? Kanjeng Ratu niki sowan nuwun pitedah. Oh, kowe watu kabeh bingung manggon ning ndi? Ya wis kene. Nyai Roro Kidul, manut aku kabeh ya. Nggih. Ngene. Setelah mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan kue-kue jin setan iblis orang sedo bingung nek watu sentek kayu gede entek kue manggono ning rogone menungso leide wes tertanda Nyai Roro Kidul saksi satu Grandong, dua Mak Lampir. Woi, woi, saksi tidak jelas Jahe Langkung. Langsung bubar rapat persetanan. Semua goleki menungso sing kosong pikirane, kosong atine. Ora tau mambu banyu wudu, ora tau ngetoke kelam kelimah-kelimah sing sae tegese selawat dikir. Mulane hati-hati. Muga-muga dengan mafia selawat saurarane kowe gelem dikir, gelem selawat ora bakal dijung mahe setan langsung. Woi, woi, abah kan sering matur toh, kue nek solawat nek dikir, berarti Gusti Allah ini ngatimu. Kula sering matur, bumi ini berasal dari apa? Panas, panas bumi. Sebetulnya dingin tuh nggak ada, atis ki ora ono, dingin nih, cool nggak ada. Yang ada itu panas, nggak ada istilah dingin, karena apa? Karena ketiadaan panas. Ora ono panas men diarani dingin. Paham? Sebetulnya semua dari cahaya. Lah kok ono istilah peteng, gelap. Enake mergo diarani peteng gelap karena kekurangan cahaya. Sing asli iki padang kabeh. Ki ono istilah peteng mergo kurangnya cahaya. Paham? Asli nek panas, enak istilah dingin jenenge dingin atis mergo kurangnya panas. Paham? Termasuk kue koyok setan, kue bejat. Awakmu bajingan, awakmu murtad, awakmu mursal, biadab, kowe jahat, oh, maksiat itu juga sebetulnya enggak ada. Sing ada iki apa sing ono? Ketiadaan Allah Gusti Allah ning atimu kuwi malah yang jahat. Hei! Hei! Lan tak ajak selawat aja mung tutuke. Wong kelas awake dhewe kelas semele kete. Astagfirullah. Woi. Woi. Aja sampe semut ireng ngendok jroning geni. Nomor loro merak memitran kelawan boyo. Merak kuwi nek jebebeh lare. Apik wae elek. Nek gelar lare, lare iki bisa disana apa ya? Bulu sayapnya. Wah. Bagus apa ndak? Bagus dah, tapi ingat memitran kelawan boyo. Degese apa? Dunia digelar Gusti Allah. Indah, banyak membuat manusia silau, silau dengan bangunan, silau dengan jabatan, silau dengan kekayaan, silau dengan harta, silau dengan kecantikan, silau dengan ganteng, silau dan silau dan silau man. Hoi. Inilah yang namanya bahaya. Mergono apa hubud dunia roksu kulikoti atin. Wong kedanan donyo, keblingir donyo,
kuwi dadi sumbere malapetaka, sumber dasar sumbere dosa maksiat, kuwi wedo kedanan donya. Kudune mbah, kuwi aja edan donya, edan sing duwe donya, Gusti Allah. Tepuk tangan to. Hei. Wong nek kedanan donya bar cenderung menghalalkan segala akhirnya memitran kelawan boyo dicaplok nih boyo ngeleh kowe. Nah, apa enggak boleh mbah kita pengen rumah bagus? Boleh. Boleh mbah kaya? Boleh. Punya jabatan? Boleh. Yang tidak boleh terlalu gila, terlalu mencintai dunia, itu enggak boleh. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat tetap. Suatu saat kau kan meninggalkannya. Betul? Mau tinggal orang? Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kesenangan dunia itu hanya tipuan belaka. Betul? Mata'ul ghurur fata morgana. Terus nih, dari itu waspadalah, jangan sampai kau terbedaya olehnya. Kali ini aku seneng. Wah, mesti ceritanya cocok-cocok dengan lo. Hei, buat apa dunia kau kejar? Kau sebentar lagi kontra nenda kok. Umur saya ke atas tidak, karena pirang dino. Kejarlah yang memiliki harta dan dunia, yaitu Allah. Tepuk tangan. Kan gitu deh. Irwana Fige. Ayo mikir sangune kanggo bisa sowan Gusti Allah. Ngamale salat ibadah e, jos. Taubat sebelum mati. Amin Allahumma. Amin. Tambah tuwa tambah mental iki. Tambah tuwa tambah lenjeh. Umur 55 sudah tau ngaji kok bengese kuandel. Jempolmu sak mule kae. Lah syukur we, gendro blas luntur kabeh ya, ketok mrono. Tua-tua yang ngaji gue pamer kalung emas blendok-blendok gelang rentet orang kon ngangkat tangan ini nangini ini gelang juga ya Allah. Woi ingat tuh eling mati tuh rambut gawa supaya lu gawa copot pengen lu gawa kalungmu demi Allah lho sumpah lho kalungmu gelangmu besok iso lu gawa caranya copot dilegi di sudah kohe. Besok gue mati, ngancarin kuburanmu gue. Kami nopo, belas setelah tahun kok kalung ngawur. Jujur, Jawa Timur belum pernah. Kalau Jawa Tengah, biasa. Kemarin dapat alih-alih, ake matamu. Boro-boro cuma di mudah. Pekanti mau? Wah lali keceplosan matamu barang ini loh. Ganti melalui mati. Bunyi untuk handphone, untuk kalung, untuk ali-ali, keren yo. Sambil ngasih ke abah nangis. Niki nopo saya itu bijang ngancani kulo tengku bulan. Dah kalau tengku bulan bu, niki rian kenang-kenangnya swargi garwa kulo. Kulo kepengen niki bijang rencana. Oh, wallahi, wallahi, demi Allah. Nek sampean sedekah ikhlas besok dia ngancanin kuburanmu. Jangan gitu. Semangat wong semangat bergawe bukan berarti gila harta lo ya.
semangat guys, saya setuju supaya iso ngamal. Bapak kula almarhum umur 80 tahun lebih kerja usaha ikhtiar sampai kula ditelepon kalian keluarga. Hei kodrok, gue percuma jadi kiai kondang sugan bergedu. Pamu lo ngisi sini nyang-nyangan botol bersentak-sentakan karo wong. Juga terlalu lewu, selawewu, sentak-sentakan karo wong. Padahal gue di selawewu lah sogo untu. Orang isin nih wong tua jadi kondang. Tak sentak, lah gue ngapakan cangkem. Demi Allah, saya bangga dengan bapakku. Dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya, dia mencari rezeki yang halal. Untuk apa? Untuk ibadah. Oh, tak buka amalnya beliau tuh. Eh, masjid di paving. Telepon le, aku baru maafin masjid. Loh, duit yang tiba dari kepari ini. Aku tuku botol tak jual meneh. Tak tuku meneh tak kulaan tak jual. Wih, cerdas ya kali. Semangat nyebut gawe bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memperbanyak amal. Itu yang luar biasa. Moro meneh, kondisi truk, numpak bis. Dari Purwodadi ke Semarang, 70 jul, ngebis, tengklang, tengklang, setruk. Dodok, assalamualaikum. Pulang cek turu, mabrok, ngelilir, kok suaranya bapak. Tentang apa, pak? Ya Allah, tentang apa, kok butuh ngelepon, dijemput sopir, diterkei, kan? Orang aku ngebis, nyoh, ya aku ngebis 10 juta. Aku memang kan umroh. Iki ma'amu tak umroh, no, aku mengkuat 10 juta. Aku wis bayar dewe. Ini 10 juta, aku kurangi tombok iku, yoleh. Nggih, istimewa tanggung jawab sebagai seorang suami, dia kerja banting tulang. Demi Allah saya bersumpah jaluk le aku bakal makmu wallahi tak angkatin jenis turah menambahin. Tapi bapak tidak menempatin anaknya usaha tunggu botol dol botol lumpok no iso bayar umroh lunas lumpoknya menentuk 10 juta gong umrohnya bojo nih emak ibu kula lho. Terus ora kuat moro tengen kula. Oh, 10 juta. Tinggung ngoke mamu. Wajibanku mung semene kuwate tomboke ya le. Siap. Bangga saya punya orang tua seperti ini. Raja kayak anak itu. Berjuang dulu, usaha dulu, ya tak? Jas. Tidak untuk memperkaya orang tuku lambiannya tuh. Orang kepengin tuku mobilannya tuh. Kepengin apa? Ibadah. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya, lebih semangat tuh. Tapi nek kowe tuku mobil untuk tuku mobil sebab itu lebih anyar, sebab buka lo bilang malah ini jenenge danan dunia kowe. Hati-hati, tambah sergap buat gawe supaya tambah akeh ngamali itu tujuan kita. Tepuk tangan to, tambah sergap tambah ngamali kowe. Ngelingi ma. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tapi tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Sapa kancamu ora tau ngamal kowe? Ngamal sebesar 2000 weli dite wong. Terputuslah pergaulan, terpujulah sendirian, diri terbungkus. Nah gue kafan. Sadar tuh. Wajah yang dulu indah. Masya Allah, semoga berkah, semangat, semangat. Kenal semangat bergawe ning supaya akan ngamali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Merak memutani kelawan boyo. Sing nomor telu, keong matane sak. Keong matane sak. Kenong. Kenong iki nong ning nong ning nong 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 nong. Lho, apa jenenge kenong ya? Ana kene keong matane sak kenong. Boten enten mosok keong sak gedene sak mene, mosok kenong kan semene, mosok gede matane kuwi. Emange Pokemon apa? Woi. Keong matane sak. Tegese apa? Mripate kok rawake gedhe. Mripate. Tegese menungso jaman akhir ki ngerti, mergo mripate gedhe. Gedhe mripate. Weruh kuwi masjid. Ngerti kuwi pengajian, ning mangkat mau, nyedak yo mau, mlebu yo mau. Mergo apa? Keong.
gremat, gremet, belat. Ora tekan-tekan. Akhirnya ora mangkat. Nah. Hei, keong matane sak. Nah. Mripate weruh, yo ngerti, yo paham. Wong nek sedekah kuwi kena nggo nolak bala, sedekah kuwi kena nggo celengan, besok dadi koncone ning kuburan. Nek yo mung ngerti weruh tok. Sorban liwat yo mung ngene. Ngamal ya ora tahu, kuwi berarti keong. Ngerti nek pengajian iki ganjarane gedhe ning mangkat ya moh berarti ngerti maca Quran sak huruf ganjaran 10 maca ora iso ngrungokno padha karo ganjaran sing maca sak huruf 10 ana sak jos iki 2000 huruf ngerti nek ganjarane gedhe ning ngrungokno ya moh apa meneh maca berarti ngerti ini anak besok ini bisa nyuarga ini untuk suali neraka ke meluang tua ini tergantung anak ini nah apa ya nah ngerti ini nyatanya anak ayo sekolah kamu madrasah kamu ngajilah kamu dijar-jar no berarti oke okay, keong-keong yang lo hormati ngerti ini arjo mabuk ini dosa ngerti ini tukaran ini dosa ini jobel dua kalau ngisor, gusialah kalau menungso ngerti nyatanya itu mabuk zina itu orang mau marahnya melarat marahnya dosa gede, itu ngerti ini nyatanya dilakoni, berarti iya yeah. Terus-terus no, nah besok ini sate malaikat nih kono gue sate apa? Iya sate keong woi keong tuh hei keong-keong keong matanya sak kenong sing terakhir tiku sing hidung kucing gering sing jogo cespleng iki jaman kenapa kok tiku sing hidung tikus kan simbol kriminal nyolongi pari ngerusak tanduran gitu termasuk nyolongi pangananmu gitu tikus dong hidung joget-joget mengen apa sing jogo kucing kenapa sekarang ini kriminalitas di negeri ini semakin meningkat? Mergo maling, pelaku kriminal, koruptor itu rawat di karo hukuman. Koruptor muntah jadi rakyat miliaran paling suwi 6 tahun, 8 tahun suwi sini 18 tahun, duitnya pirang-pirang nyon sewu, jadi hukum ini cara bahasa Sunan Kalijogo ya tidak bisa memberikan efek jera kapok ya orang mergo malah bar mulpun jara malah tambah wani maling lah nyolong paling ya kecil ya 362, 363 paling ya setahun setengah paling dhuwur ini anyaran ya betong sasi kuwi durung kok nek jelep ngono ya malah dadi piro ngono ya kan kasih uang habis perkara sing jogo kucing gering mohon maaf pak bapak kapolsek atau apa ya sing kucing gering ku ramung hukum undang-undangnya tok undang-undangnya ya produk Belanda nggih mboten KUHP kan produk Belanda loh. Jadi undang-undangnya ya kucing gering mohon maaf nih aparate ya kucing gering hakime sampai Mahkamah Agung ya jebol karo korupsi karo disuap ya kucing gering lah kok kabeh mbah geng boten ora kabeh aparat ya ora kabeh sing keparat mari ya ana nggih ta sing tambah dadi ya ana aparat sing ya nah ya akeh sing nah ya ana aja akeh ana muga-muga ana dadi akeh amin Allahumma kutiku sing ngitung kucing gering sing wong kan kulo sering matur kowe aja ngelek-ngelek wong urung karuan iki elek sesuk elek nggih to iki elek sesuk ape kan mboten ngetos nggih masuk wae kulo nyaji ketoke elek malah dungane ape ketoke sing ape malah dungane elek contohnya dokter ape dokter sae tapi dungane kan tetep ya pengene wong do lara nggih apa sing dokter mbok kudu sehat kabeh lah payu ora apa ora payu nah sekolahe larang nggih to kiai yang ngono mbok ono kae nakal anak cuma nakal kita nakal tak pondok ke lewe wah mesti kesampean ngancam anaknya ngono to nek lamun karo bapak tak pondok ke lho nek manut jana gua pondok ke weh kiai ngono mbok kudu nakal payu kiai ne gitu weh 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 guru yang ngono mbok wong do bodoh tapi pinter kabeh ya juga sekolah gitu wis to wape kabeh pak polisi mbok ono wong maling karo maling ono kerjaan ngawur mangutuk sekak tur catur ning kantor ning mboten nang kegawean ngene iki
doyong gue kono mau ngakal no termasuk yo sekarang lagi sing elek malah dungane apik apa maling maling elek dungane malah apik muga nggo wong-wong jo dhuwite akeh muga nggo wong sedo sugih ngono nek wong dhuwire kabeh malinge apa aja minyak wong burung ngerti karuan nggih sing apik apik terus gak ngerti sing elek elek terus gak ro bisa jadi sing elek iki sesuk apik ya ono siki apik sesuk elek ya ono nggih mboten. Sing disuwun sing elek dadi apik, sing apik istiqomah. Tepuk tangan semuanya ini. Tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya suwo fayahin. Wa ya yuhin. Wa ya khairan. Bari'in. Wa ya man. Lanal arzaku. Min judi. Namat. Fayahin. Wa ya yuhin. Wa ya khairan. Bari'in. Wa ya man. Lanal arzaku. Min judi. Nama fayahin waya yuhin waya khairun bari'in waya man lanal arzaku min judihi nama fayahin waya yuhin waya khairun bari'in waya man lanal arzaku min judihi nama fayahin waya yuhin waya khairun bari'in waya man lanal arzaku min judihi nama fayahin ويا يهن ويا خير بارئ ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت فياهن ويا يهن ويا خير بارئ ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت oke teman raut oke break sebentar ini doa singkat udah malam ya ini yang ngersake kaset visi Cina asli ini betul bacakan bacakan kok cekel Pak Polisi asli itu 15.000 terus yang tasbih ini yang terbaru HP napa nih ini kasetnya lo besok pulau wacake SMS jamaah dari Ngawi intinya lon dia terbaring di rumah sakit terus kali keluarganya diparingi kalung ini alhamdulillah tidak pakai lama sembuh dan sekarang pun sekarang hadir di sini orangnya ada di sini barusan SMS Abang dari Ngawi matuk lesyukur iso sehat. Menurut dokter tidak harus pulang, tapi ternyata sudah sehat harus pulang bisa di tempat ini malam ini SMS. Demi Allah ada di sini barusan SMS. Orang Ami. Berkah. Ini tasbih, fungsinya dipakai tasbih dikalungkan juga bisa untuk nyedot racun, nyedot penyakit. Insya Allah ini ada kalung bandole kena ke pager awak. Insya Allah orang satu sandet, orang satu tenung, orang satu teluh, orang satu pelet. Insya Allah ke pager awak, orang satu bunicin. Sampai ini bapak hukum kata Tuhan. Insya Allah amin Allahumma. Satu sewu. Ini ki, 15.000. Singkat, sebelum doa, ayo bareng-bareng. Padang bulan. Boleh sama ini tim nih yang pakai rompi itu. Ini 15.000. Oke, singkat ya. Yuk. Padang bulan, padangi kaya arena. Yeah.
oleh Fatihah untuk pojok gendaran ini. Kalau salta guys, satu sewu, hamba Allah. Satu terima kasih untuk Abrah. Mudah-mudahan semua doa kami dan keinginan-keinginan kami yang baik sudah dikabulkan oleh Allah. Tiga, mudah-mudahan Allah ridho kepada semua keluarga kami, kakek moyang kami, dan juga kepada semua anak cucu kami kelak. Amin. Dari Ponsel Magetan Kobil, Al-Fatihah. Sebelum apa aku ingin mendoakan semoga nenek saya dan saya bisa jadi ahli sedekah. Amin. Dan bawa mertua saya biar sembuh dari penyakitnya. Kobul, sakit tahu, Al-Fatihah. Daripada Bapak Sunarto, hajat satu segera diberikan omongan. Amin. Mesti saya lulus tes CPNS tahun ini. Amin. Saya segera pindah dinas ke Jawa. Amin. Dimudahkan rezeki keluarga kami. Kobul, Al-Fatihah. Dari Siti Nuryani, sekeluarga mohon doa diberi kesembuhan, diangkat segala penyakitnya dan diberi rezeki yang barokah. Amin. Kobul, Al-Fatihah. Dua belas, satu, delapan, dua, empat, lima, empat, delapan, enam, bos, Alfa, Deka. Mbah Suri, Ponorogo, Gerembra, juga kagem almarhumah Mbah Somira. Alfa, Deka. Assalamualaikum, buah. Tulisannya buah. Nyuwun doa kangge arwahe sunggal Bapak Basirun ingkang ing Karas Magetan. Agen kula tetulung pijet lancar mandi. Berkah suwun nawir mafis pelem karang Jo Kobul. Al-Fatihah. Kehilangan dompet atas nama Suprayitno. Patihan karang Rejo Magetan isi KTP dan kasim uang dan foto calon istri. Suprayitno, dompetnya ketemu, ya, dompetnya ketemu. Suprayitno, itu fotonya calon itu fotonya lah, ya. Udah kok Markona ini? Kang Prayitno, dompetnya kepanggil Kang Prayitno. Kue jenengmu Prayitno, di. Oh. Itu gimana? Jendol ya, orang kita kembali di jendol ya. Nebusnya emang atas ya, bu. Oh, no, fotonya Markona kok. Isinya dompetnya cewek tau sebuah. Bapak Marmo Kidal, sakit telinga kirim, bengung, sehat, waras, kobul, Fatihah. Saya ketemu malih Bu Marmo Kidal, darah tinggi dan diabet. Darah tinggi, diabet, sehat, Al-Fatihah. Sing terakhir, kagem ini ya. Dulu pernah menjadi kakak ipar, jadi suaminya kakak perempuan saya. Mbah Samsung namanya. Yang kedua untuk adiknya ibu saya. Yang kemarin hari Sabtu, siang meninggal dunia. Rukoyah namanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sampaikan selawat ke, kalau tak diungkapkan ke. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua berdiri boleh, berdiri semua. Tasnya, tasnya. Ya Rasul, salam alaikum.
رميت تنسوية وكبيرة Ayah kami,
semua ini menjadi pemicu kebun. Semoga kau rahmati kami. Warhamna wala hubbika jami'an tawaffana. Wala hubbika jami'an tawaffana. Wa bi syafa'ati rasulika habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talhawana. Wa anta ya Rab, wa anta ya Rab radin anna, radin anna. Oh,
dari Kabupaten Magetan. Jos. Oh, YouTube.